Okey, SUV Mitsubishi ASX eh. Tengok cantik warna biru ni. Siapa yang suka warna biru boleh beli yang ni. Ini tahun berapa ni? ...2017 2.0 4-wheel drive. Ini spek 4-wheel drive. RM78,800. Tengok muka depan. Ada yang suka muka depan dia? Tengok. Oi. Macam Evo ke? Ada DRL kat depan. Garang. Ini dia punya rim. Dan kita tengok bumbung. Bumbung dia berwarna hitam eh. Berwarna hitam. Dan seat dia ialah seat kulit. Spek 2.0 seat kulit. Comot sedikit. Belakang ada shark spin antenna. 4-wheel drive. Mampukah kereta ni memberi kuasa? Saya tak tahu. Anda jawab. Siapa yang ada kereta ni? Bagi jawapan. Okey, lagi sebiji. Ada lagi dua eh. Ini pula. Warna putih. Kalau tengok macam ni, macam ada mirip-mirip Mitsubishi Lancer sikit. Warna putih. Yang paling saya kagum, dia punya lampu semuanya putih-putih belaka eh. 2012-2013, 2.0 CBU, dia tak ada all-wheel drive. RM45,000 sahaja. Ini dia punya rim. Sebiji macam Lancer. Dan di belakang, oh, cat ada terkopik sikit eh. Cat terkopik di belakang. Ini rupa belakang dia, 2.0 Myvac. Myvac. Eh, bumbung yang ini lain sikit tau. Dia macam bumbung apa ni, tak tahulah apa nama dia. Bumbung dia lain sikit. Dan ini pula ASX 2.0 juga, tapi tak ada Myvac. Tengok kat bawah. Yang ini lain sikit bumper yang ni eh. Dia punya reflektor berunsur bulat. Yang ini panjang, reflektor panjang. Yang ni CBU daripada Jepun. Yang ni entah dari mana, Afrika ke? Kita confirm. Jangan main-main eh. 2013 2.0 CBU juga. RM54,800. Yang ni lebih mahal. Kenapa yang ni lebih mahal? Dia ada sunroof ke? Bumbung warna hitam. Aku tengok ada sunroof. Oh ya, ada. Yang ini ada panoramic moonroof. Yang ini tak ada. Yang ini bumbung warna putih je. Sebab tu yang ini lebih murah. So, dua warna. Warna kelabu ataupun warna putih. Yang kelabu lebih mahal. Yang putih lebih murah. So, mana satu pilihan anda? Lagi sebiji. Subaru XV. Yang ini XV warna silver.